Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi ke channel Fauzi Fahmi. Dan kali ini saya akan berbagi atau mereview sebuah website yang bisa menghasilkan uang. Dan biasanya kita-kita ini ingin mencari uang tambahan. Dan di kali ini konten akan memberikan sebuah informasi atau mereview aplikasi atau website yang berhubungan dengan menghasilkan uang, terutama uang dolar, dan bagaimana caranya, dan bagaimana cara masuknya, dan bagaimana cara mainnya, kita lihat. Dan untuk alamat atau kalian mau memasuki website tersebut, silahkan kalian cari di kolom description konten ini. Dan kalian tinggal copy dan masukkan ke browsing Google atau Opera atau sejenisnya lah. Dan jangan lupa alamat email kalian harus punya. Dan semoga video ini bermanfaat. Yuk saksikan. Oke, bosku, kita akan mengulang mendaftarkan di websitenya piratecash.io, dimana untuk langkah awal kita masuk ke bagian pencarian, dimana di bagian pencarian ini kita bisa melakukan dengan apapun, mau Opera ataupun Google sendiri. Nah, kita akan mencari di Opera. Oke, kemudian kita masukkan kode ini, yaitu https://piratecash.io.question/pirate=1414154. Nah, inilah kodenya. Kemudian kita cari pencarian. Nah, di sini Pirate Cash, welcome navigation through the cache of Treasure Island. Jadi di sini pencarian navigasinya. Untuk langkah awal, setelah kita masuk ke sini, di sini setiap bagi yang join ini kita akan memperoleh 100 putaran untuk mendapatkan koin untuk pemula. Nah, jadi kita akan mendaftarkan dengan klik join. Di sini langsung masuk ke Pirate Cash Registration Account. Nah, kemudian kita klik nama, kita contoh Fauzi Fahmi. Oke, alamat email IPi kreatif outbound 18@gmail.com. Oke, ininya kita langsung masukkan password. Oke, kemudian kita lakukan recapture. Di situ hidran kebakaran, kita akan coba. Oke, setelah itu kita masuk ke trade account, berarti kita mendaftarkan trade account tersebut. Oke, di sini langsung kita disambut dengan tulisan welcome.
perhatikan bosku di sini. Di sini kita langsung memperoleh 100 untuk putaran pertama. Jadi setiap orang yang mendaftar itu memperoleh bonus 100 putaran. Kita coba main bosku. Oke, ini langsung tampilan awal dari Pirate Case. Kita mendapatkan 100 putaran dan untuk perolehan uang kitanya itu masih 0. Nah, untuk memverifikasi game ini, maka kita bisa langsung klik verify email. Oke, klik verify address. Oke. Langsung untuk mengklik verify. Jadi kita kembali lagi ke email yang ada. Oke, di sini Captain Pirate. Nah, di sinilah bahwa email kita ini sudah diverifikasi. Oke ya, klik verify email. Oke, email verifikasi sukses tuh. Nah, kemudian kita lanjut masuk ke game yang ada di website tersebut. Tapi ingat, setiap kita memasuki permainan ini, kita harus masuk ke alamat pendaftaran yang awal. Jadi di mana kita mengcopy terus mempaste-nya di sebuah searching tersebut. Oke, kemudian kita masuk. Jadi verify email udah. Kita balik lagi. Oke, pirate number. Nah, kita cek masuk ke game putaran. Nah, link incorrect. Oke, kita langsung start play. Oke, kalau email sudah terverifikasi, verification notifikasi yang tadi tampil, dia akan hilang. Nah, kemudian kita coba putar keberuntungan kita, bosku. Oke, lihat. Kita memperoleh uang cash untuk putaran pertama. Berapakah uang random yang kita dapat? Yaitu 0,70 dolar. Oke, kemudian close. Nah, di gold coin itu dari 100 dia berkurang dan kita memperoleh 0,70 dolar. Oke, kita putar lagi, bosku. Oke, kita mendapatkan tiket jackpot tiket. Nah, jackpot tiket ini akan tampil di sini, bosku. Jadi kita memperoleh satu kesempatan jackpot tiket dan itu akan diputar 22 jam, jadi hampir satu hari buat putarannya. Oke, kemudian kita putar lagi putaran ketiga. Ya ampun jong, yuk kita putar. Masih jong juga, putar lagi bos yu, nggak bosan-bosan. Nah, ini cash. Cash ini apabila kita mendapatkan peti yang berisi
emas, maka kita akan memperoleh 1,30 dolar. Dan dari tiga ini hanya satu yang ada. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jong bosku. Jadi kita dapat 0. Oke, kita putar lagi. Yeah, kita dapat lagi uang cash random. Berapakah uang cash random? 0,51 dolar. Oke, kita bertambah lagi jadi 1,21 dolar, bosku. Dan putaran kita tinggal 94 putaran lagi. Oke, kita putar lagi. Ya, MPT. Kita coba lagi. Nah, joker. Joker di sini apabila kita memperoleh 3 kali berturut-turut memperoleh joker, maka kita akan mendapatkan tiket 1000 untuk jet entry-nya. Jadi dengan 3 gambar joker, maka kita akan memperoleh 1000 tiket. Oke, kita coba, mudah-mudahan kita dapat gambar langsung 3 joker. Yeah. Nah, ini bahayanya joker. Jadi kalau kita udah memperoleh 1, 2, kemudian MPT atau yang lain, joker itu akan kembali 0. Jadi dia harus berturut-turut ya, bosku. Coba lagi, mudah-mudahan dapat joker lagi. Nah, treasure. Nah, kalau treasure map di sini, di dari 15 gambar maka terdapat 5 bom dan 10 bag. Setiap bagnya itu memperoleh 0,15, berarti 0,15 dolar. Jadi bosku tinggal klik mana firasat bosku yang berhubungan dengan fake dollar, bukan fake bomb. Nah, bahaya kalau fake bomb, itu akan hangus semua yang kita dapat. Nah, seperti ini, belum apa-apa udah bomb. Nah, ini udah tidak ada kesempatan lagi. Oke, kita putar lagi, mudah-mudahan pagi ini dapat keberuntungan. Oke, joker lagi. Oke, dapat cash lagi. Kita coba yang di tengah. Alah, ternyata di mana ini? Masih MPT juga. Putar lagi buat you. Oke, kita dapat cash. Oke, bosku, kita akan menjelaskan masalah yang ada di menu bagian kanan atas. Nah, di sini ada account. Berarti account ini adalah alamat kita yang ada di yang kita daftarkan di Pirate Cash. Kemudian VIP status. VIP status ini kita view. Nah, di sini VIP status itu kita membeli benefit dari aplikasi ini, yaitu VIP status dengan harga dia berlaku satu hari, yaitu 2,99 dolar, dan 12,99 dolar itu berlaku 7 hari, dan 24,99 dolar itu berlaku 30 hari. Uang tersebut untuk mengambil durasi tercepat dari apabila putaran kita habis, kesempatan kita untuk lucky, putaran lucky kita habis, maka apabila kita beli selama satu hari ini, kita dapat menunggu cuma 30 menit saja langsung mendapatkan bonus 30 dolar. Bagaimana daftarnya nanti kita saksikan. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, di cashier. Nah, cashier ini cara pembayaran kita. Jadi maksudnya kalau kita sudah mencapai minimal uang yang disyaratkan oleh Pirate Cash
$100, maka kita bisa mentransfer uang tersebut melalui PayPal atau Skrill atau Webmoney, dan di bawahnya ada beberapa aplikasi termasuk Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, dan Payeer. Nah, inilah dari hal yang bisa kita bayar. Jadi langsung ditransfer bosku. Oke, kita review lagi menu selain di atas tadi. Nah, di situ ada support dan logout. Jadi kita boleh menggunakan VIP status untuk membeli status dari permainan kita. Apakah kita mau masuk ke VIP Plus atau yang free normal, dan cashier adalah apabila kita sudah memperoleh batas minimum dari uang tersebut. Oke bosku, mudah-mudahan ini berguna dan bisa menjadi uang tambahan. Ada, karena kita sudah ada cash balance di sini, kita dapat mendaftarkan pirate cash kita ini dengan VIP, yaitu 30 menit, maka dia akan mendapatkan 30 putaran. Nah, itu bedanya, hanya kita harus membeli dalam satu hari ini. Kita balik lagi, kita klik yang atas, banyak iklan. Nah, kita klik yang atas, di situ ada VIP status. Nah, VIP status ini untuk mendaftarkan kita untuk menjadi VIP-nya. Oke, kita klik VIP. Nah, kita terus ke bawah. Nah, di sini ada, kita harus membayar $2.99 untuk satu hari. Itu plus bonus 10, dan $12.99 itu berlaku selama 7 hari. Yaitu kita akan mendapatkan bonus putaran 25. Dan yang terakhir adalah best value, yaitu $24.99. Nah, disitu berlaku 30 hari. Kita akan langsung mendapatkan bonus 100 putaran. Nah, itulah kelebihan dari itu. Coba kita akan mendaftarkan di $2.99, oke? Nah, VIP status enable, berarti udah dapat. Oke. Berarti ini waktu putaran kita adalah cuma satu hari. Oke, kemudian kita kembali. Nah, uang kita tinggal 1,95 dari 2, dari $4. Oke, kita lihat apakah kita dapat bonus. Nah, kita banyak iklan, kita refresh. Nah, kita sudah mendapatkan bonus 10 putaran, dan ini speed enable-nya kita sudah masuk ke VIP. Kita akan coba lagi putar keberuntungan kita di VIP Plus. Oke bosku, akhirnya kita sudah memberikan semua atau mereview website tersebut, dan semoga konten untuk kali ini bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan uang tambahan untuk kehidupan kita di masa pandemi kali ini dan di masa sulit kali ini. Dan saya harapkan terus support channel ini, dan jangan lupa subscribe, dan teruslah berpetualang. Dengan berpetualang, kalian akan memahami alam dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.